Rekaman serangan prajurit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Novoivanovka, wilayah Kursk, ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momentum kendaraan tempur infanteri M1A1 SA Abrams Amerika dan M2A2 Bradley ODS-SA dari Brigade Mekanis ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina bertempur di desa Novoivanovka, distrik Sudzanski, wilayah Kursk. Sebelumnya Abrams tidak terlihat di wilayah Kursk. Rupanya, musuh sudah melemparkan tank dari Brigade Mekanik ke-47 ke dalam pertempuran untuk menghentikan keberhasilan serangan balik Angkatan Bersenjata Rusia ke arah ini. Imbas dari insiden ini, Angkatan Bersenjata Ukraina alami kerugian total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.